Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dawil majdi wal karamat. Amma ba, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman waraditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Sembari oleh ta sembahyang sembari oleh ta sembahyang zuhur sambil tapreh sejenak pura mungkin beragak lebih bacut karena cuaca belah tak seum dan lu yakin pat saja mandeng drone jino cuaca pi agak sedikit lebih ekstrim karena memang sebagaimana maklum makruf biasanya menyo bulan puasa cit suhu iklim bumo yu sesuai dengan namanya, itu sesuai dengan namanya yaitu rumudun ihtaharak, terbakar suhu sebagaimana wajah tasmiah. Sebab pakang kebunan bulunya dengan bulan Ramadan ketika diwadak nan bulunnya le orang-orang Arab jahiliyah. Walaupun sesuai dengan yang na bakwate diwadak, iaitu sesuai dengan iklim suhu yang na bakwate keadaan alam wate diwadak, tapi lo rasa hana tak jauh beda walaupun tanya ke langgur Arab. Biasa memang dalam bulan Ramadan memang merata suhu. Jadi sambil tapre dan agak lebih bacut mungkin hana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atau naya ingin istirahat siang iaitu qailulah tergolong lehu siat hana merupa tergolong lehu juta onlu lehu nyan qailulah gebunan dan sunnah faedah ji untuk mampu tolong katanya menjadi faktor penunjang agar daripada malam tak ibadat jenya tarawih, jenya sembahyang tahajud ataupun ibadah-ibadah sunnah di waktu malam, ibadah-ibadah yang lain yang merupakan satu kemuliaan, yang merupakan satu kebahagiaan bagi orang-orang mukmin ketika mampu kepada malam untuk sembahyang, yang merupakan satu kebahagiaan tersendiri tentunya. Mengisi kajian katanya cauro yang bahagianya sambil kita santai-santai kita sembahyang dulu mulai 2 minit lu ingin sharing tidak bersifat menggurui lagi biasa, sekadar ingin berbagi informasi suatu pun manfaat untuk doa pribadi dan mungkin juga nak manfaat untuk para pendengar kajian. Ketika tanya utah sembahyang, ketika tanya utah sembahyang siuro si malam tentunya iaitu yang berhubungan dengan rukun qawli, di antaranya adalah merupakan surat Al-Fatihah. Menariknya dalam surat Al-Fatihahnya yang ingin long tuan sampaikan adalah ba' lafaz kata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, nepetetap kamu wahai Allah bersabi-sabi na lang agama Islam. Nepetetap kamu sabi ya Allah bersabi kamu lang agama Islam yang merupakan agama al-mustaqim, agama yang betul. Nepetetap kamu ya Allah bersabi na lang Islam.
Nyu adalah gambaran daripada raja. Nyu adalah gambaran daripada tarib. Dan nyu berharap. Dan nyu dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang harap. Bergalak tuh. Beringin tuh. Bertalake. Iaitu berupa tetap dalam Islam. Suratul ladina an'amta alaihim. Lalu lagi tanya, tak tunjuk. Lagi kiban tanya kala. Suratul ladina an'amta alaihim. Ilung hai Tuhan. Nabi gelung. Lagi kali hutam Nabi. Ini menunjukkan bahawa kita punya sosok kuduah. Berarti tengok na yang tak ikut. Na uru yang tak kala. Dia tanya ingin lagi urunya. Suratul ladina an'amta alaihim. Nabi ke kamu agama Islam. Nepa tetap kamu orang Islam lagi kiban kalau Nabi dan nepa tetap dalam agamanya allazi an'amta alaihim urang yang lebih awal bah kamu yang idro ne kalau Nabi nikmat ke urangnya ngan agamanya so urangnya dijelaskan dalam surah An-Nisa minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wasalihin iaitu seperti nabi-nabi orang siddiqin orang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Lafaz kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim nyo gebuhnan dengan targhib iaitu taharab talake belagenyan tanyo tiba-tiba baru leh taharab dan talake kemudian ba ujung kalimat takun ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sebaliknya hai Tuhan baiklah kamu ne pujut. Baiklah kamu nepuruh dalam golongan al-maghdubi orang-orang yang kadrona murkai iaitu Yahudi waladdallin dan baik pula nepuruh kamu dalam golongan orang dallin orang sesat iaitu orang Nasrani. Menyoba kalimat syatar yang pertama penggalan kalimat yang pertama taharap talake ba Allah belagenya. Kemudian tiba-tiba bak penghujung kalimat tamalah kebab Allah bebek gebi jid ke golongan al-maghdubi dan talah kebab Allah untuk bek jid dalam ruh dalam golongan ad-dallin. Dalam kaedah ilmu tafsir nyo ge istilah dengan nyo ge istilahkan dengan istilah tarhib ba'da at-targhib. Gepu takut tanya oleh Allah oh leh gepu galak ibi faedah bahawa udep gedanya dalam dunianya harus selalu diapit oleh dua buah sikap harus diapit sabe dikitari ataupun disertai sabe-sabe udep tanya kehidupan tanya dalam dua buah sifat dua buah sifat bermukumat sabe saja yang pertama raja terharap kebaikan dari Allah di saat yang sama baik tua benar khuf benar takut getanyo ni campakkan li Allah Subhanahu wa taala deruh dalam kriteria orang yang dimurkai oleh Allah ruh dalam kriteria orang yang sesat yang ujung-ujungnya akan bermuara kepada neraka. Sebagai umat Islam katanya orang Islam tak akui tak imani dan hana ragu bahawa Allah Subhanahu wa taala na nepegat syurga dan na nepegat neraka. Dalam prinsip i'tiqad ahli sunnah wal jamaah munyo tekedi tanyang liureng badron atau balung atau bak ketanyo mandu apakah li Allah taala kalih gepegak syurga kalih gepegak neraka apakah syurga dan neraka itu telah diciptakan atau syurga dan nerakanyo golong gepejil li Allah hanya gekhabarkan manteng bahawa sabo ketika akan gepegak syurga dan neraka iaitu darul jazak dan geroh balasan kelak orang lagi bangkit lagi hisap lagi periksa itu tu baru kepegat syurga neraka karena tamang tengah tengah kepegat karena apabila uranya kepegat tapi golong tamang bahkan nak kesan akan sia-sia bulu Allah trip tak terperih punya menan sekali-kali tidak demikian dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah yakinilah dan bina tukar akidah bahawa syurga dan neraka uiddat telah disediakan oleh Allah kala kepegat syurga dan kala kepegat neraka
Ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Mi'raj, lalu nekalan isi syurga, nekalan isi neraka, nyankan gambaran syurga neraka, geplema padahai neraka syurga golomna, kan nagian. Tetapi syurga dan neraka yang diperlihatkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyan nye bibit syurga neraka yang akan gemasuki le orang miman, sebaliknya neraka yang akan gemasuki le orang kafir tengah gelap. Jikalah syurga neraka kalih nepegat oleh Allah Subhanahu wa taala. Puta teman aso syurga dan aso neraka. Aso syurga adalah nyawang para nabi dan rasul, nyawang para aulia Allah, nyawang orang-orang mati syahid, nyawang orang-orang yang salih, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, neraka dihuni semenjak diciptakan Allah sampong ngedetinyo dan sebelum berbangkit neraka kana dan sabi kana aso dan isinya Allah ruh nyawang orang-orang kafir, nyawang orang-orang munafik, nyawang orang-orang yang mahsid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang mulia berbicara tentang konteks syurga, ketika berbicara dalam bah neraka dipakai kalimat uiddat, dipakai kalimat uiddat. Dalam ilmu gramatika bahasa Arab atau nahwu sharaf, lafaz kalimat uiddat asal mula kata a'adda adalah gepegat uiddas fi'il madhi, kata kerja telah lampau, masa kata kerja yang sudah terjadi, dan dibina lil majhul, gebina untuk lil majhul atau lil maf'ul, gedumah awai gekrisrah segelum akhir, sehingga dibaca uiddas. Allah berfirman wasari'u ila maghfirati wa jannatin arduha as-samawati wal ars uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kata mendum tu hai hambalun, ya lid ampunan lun, ya mita syurga lun, artinya amalan-amalan yang bisa membawa ke syurga, yang arduha linteng syurga, luasnya syurga, arduha luasnya syurga, karena mencari isi biasanya panjang kali lebar kali tinggi, disebutkan arduha lintengnya syurga, arduha samawati wa lebih luas bidung ji daripada langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, kalihna kali gesedia li Allah kan akanna, iaitu uiddat telah disediakan syurganya lil muttaqin, ke orang-orang yang bertakwa. Syekh Mutawalli Asy'arawi, salah satu pakar ulama tafsir dari Mesir, pengarang kitab Muntakhab fi Tafsiril Quran, dalam kitab fatwa beliau tanya jawab dengan Syekh Mutawalli Asy'arawi, itanya kiban prinsip ahli sunnah wal jamaah menyingkapi tentang syurga neraka kerana apa golomna? Fajabah oleh Syekh ni jawab, wajib i'tikad bagi tanya orang ahli sunnah wal jamaah bahawa syurga neraka uiddat telah disediakan kali ini pujit oleh Allah, dan kerana asoji iaitu berupa nyawang orang miman dan nyawang orang kafir sesuai bak tempat masing-masing lagi tersampaikan mana. Malah dalam sebuah kitab Jawa karangan Syekh Ihsan Lulang, dan malah dalam sebuah kitab Jawa dan kitab Tuhfatul Raghibin yang dikarang oleh Syekh Irsyad Al-Banjari, iaitu pengarang kitab Sabilal, pengarang kitab Pula Sabilal Muhtadin menyuara terlalu, ya, pengarang kitab Sabilal Muhtadin Syekh Irsyad Al-Banjari dalam sebuah kitab lain yang bernama Tuhfatul Raghibin menjelaskan bahawa so mantap yang i'tikad syurga neraka golom tapi golong kepegat oleh Allah. Panjang cik kepegat, tengah orang roda kepegat, tengah orang roda kepegat, munyo jino golom na, sama dengan orang itu telah mengingkari lafaz yang dalam Quran fi'il madhi uiddat telah disediakan kala gepuna kala gepejut, maka dia sama dengan telah mengingkari lafaz ayat telah disediakan, lalu dia mengatakan golong disediakan. Pendapatnya hampir mirip dengan pendapat kelompok Mu'tazilah, iaitu kelompok kaum rasionalis, orang yang lebih mengedepankan logika. Mereka dalam beberapa kitab-kitab akidah katanya hikayat bahawa Mu'tazilah berpendapat bahawa
syurga neraka golomna. Pakah? Karena tinggal hura dodo tetamang, kanjino tetamang, tinggal hura dodo leh mati mandum. Kemudian terjadi kiamat, kemudian kebangkitkan kembali, terjadi hasyar, nasyar, kemudian iktutu, gehisab, geperisab, baru utama syurga. Seandainya lah Allah mulai jino, mulai ronyan, mulai jamun kagak-kagak syurga. Tapi golong tamang-tamang, tengok kotrip tamang, sama dengan persis Allah gepegat sabuh rumah atau gepegat sabuh tempat ke makhluk. Tapi golong cok manfaat sebati menyomenan sia-sia menteng Allah gepegat. Sedangkan Allah Ta'ala ha mungkin gepubut sia-sia. Karena na ayat yang menjelaskan wama khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Tujuan awak Mu'tazilah pada dasarnya god supaya baik terjadi ternisbah bah Allah Ta'ala but sia-sia. Karena Allah ha mungkin gepubut na gecok sabah manfaat di balik but atau ketika gekubah but getakut na mudarat dia akan datang kepada Allah dan but Allah hana sia-sia. Karena berangkat dari cara yang rancu dalam memahami itakut-takut dengan gara-gara syurga neraka kana kalau nak atau takut-takut berarti Allah Ta'ala mutiput dengan pubut sia-sia, maka mereka akhirnya berpendapat syurga neraka dan golomna. Di sinilah salah satu bentuk kesilapan mereka. Syurga neraka kana walaupun tamang singoh, singoh tamanglah syurga neraka, tubuh-tubuh, nyawang-nyawang, nyawang-nyawang wateli kebangkit. Adapun syurga neraka kali dipegal Allah jino yang kepaso dalam Allah ruhnya para nabi rasul dan ruh-ruh urang yang tapegah kuno. Sehingga tidak saling tanakut, hana saling mupak-pak. Nyo di antara faktor yang membedakan antara etiket kelompok ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah, iaitu ahlul haq, ahli sunnah wal jamaah, bukan iktiqat kelompok Mu'tazilah dan apalagi syid keyakinan-keyakinan kelompok yang sesat. Jamaah rahimakumullah. Maka udip bertanya benar dalam rasa harapan dan juga bebek gaduh dalam lamati bertanya bersama, iaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terjadi khilaf pendapat para ulama. Ketulis di antaranya dalam kitab Majmu' li Syarhil Muhadzab oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala ketika membahas masalah Kitabul Janaiz bab jenazah. Karena ente pakan hinan ke paso bahas masalah takut dah haram. Karena ente waktu tengah membahas masalah janaiz, masalah orang mati, naga pegahinan disunatkan ke orang yang kaim sakit memperbanyak mengingat kematian. Karena secara adat orang yang kaim sakit lebih bagah mati. Walau boleh-boleh saja bagi Allah Ta'ala yang mati orang tak sihat. Tetapi kaim sering adat tak kalen orang yang kaim sakit lebih bagah atau lebih kaim lebih le yang meninggal. Sehingga dipegah dalam kitab disunatkan ingat mati ke orang sihat. Adapun kurung sakit akidun tentu lebih berat sunat tegaknya karena secara adat ilaji lagi puno. Walaupun itu hana pupu, hana pupu lagi syair yang dikelil Imam Al-Bukhari yang dinukil oleh Syekh Ahmad Ali Jazi Al-Fashani rahimahullah taala dalam syarah Majalis Saniyah kam min sahih mata atau matu bila illah. Cukup ya urung sihat-sihat mati sebab sepu dan artinya mati hana penyakit. Sihat-sihat tahu-tahu kam meninggal dan wakam min dan betapa banyaknya daripada orang-orang yang sakit kok trek kata sakit ana mati-mati gitu. Itu tentu boleh-boleh saja nyo tengah tak pegah puno secara adiyah le Imam Nawawi waktu gebahas masalah dalam kitab Janaiz puno gepegah bawa tanyo guyu husnudzan billah berbaik sangka kepada Allah dalam udip lanu nyo walaupun kai nyawang bak mareh tanyo urung cukup bro udip lanu nyo tetap bae pertuhasa tu. Sampai sampit ingatlah mati umahnya Tuhan nak mungkin kumpul dengan abang lung urung berodat golong rendek golong rendek sehingga baik sampai sehingga baik sampai getanya mati dalam keadaan mantang berodat kau mati tu baik nyawa mbak marih tengok lalu tu set ada mata tu dalam keadaan lah mati tengok terpatri mutulih lah hati tu takut lah hati tu Allah anggap pampun lung kak kenang tengok lagi hadis Nabi SAW dalam hadis kursi ana bidhonnil abdi. Hilang lagi isangka alih hamba. Maunya isangka aku pampun, aku pampun. Maunya isangka hana aku pampun, hang aku pampun. Karena lung lagi isangka alih hamba lung. Maka dalam menjelaskannya Imam Ghazali lagi mah Imam Nawawi dalam menjelaskan halnya pun kepegah.
terjadi perbezaan pandangan para ulama. So berat, pu berat ia dekat Allah, pu berat harap. Pu berat harap tu bedit ia. Nyo terjadi khilaf pendapat para ulama sehingga ada beberapa uraian yang disebutkan oleh para ulama termasuk Imam Nawawi dalam Majmu'. Kemudian termasuk Imam Qushairi dalam Risalah Qushairiyah dan beberapa kitab-kitab lain ada perbezaan pandangan. Ada sebagian ulama yang membagikan keadaan waktu tengah tanya sehat, berat takut dengan Allah, berdit harap supaya dipicu oleh rasa takut benar supaya getanyo tak puji uhro daripada apa yang getam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ketika getanyo dalam keadaan kau sakit makit tu, watanya hanya berat dalih rasa takut kepada Allah, harus berlebih raya rasa harap dengan tujuan baik sampai mati dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah rahimakumullah. Di antara yang ingin tuan sampaikan adalah Allah berfirman dalam Al-Quran tentang masalah takut. Namun sebelumnya, lu nukil sabuh haba Ibnu Rajab. Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam sabuh kitab Takhwif Minanar Fidaril Bawar. Kitabnya dicetak di Pakistan, yang nak cetakan balung yang cetakan Pakistan kebetulan nak wakaf daripada salah satu saudara kita yang gua dari Afghanistan. Kira-kira nak memang belah tu kali pah. Jadi kitabnya long baca-baca dan di antara yang disampaikan dalam kitabnya bunuh adalah level atau derajat takut. Level dan derajat takut menjumpai kematian atau derajat menghadapi ataupun nisbah ketika dia takut terhadap neraka. Padung buah martabat takut iaitu berupa buah martabat ketakutan. Jamaah rahimahkumullah, saudara alun, pendengar tausiah Ramadan rahimahkumullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, fattaqunna wallati waquduhanna suwal hijar. Maka benaya kata ke neraka. Fattaqunna, benaya tu ke neraka. Takutlah olehmu akan neraka. Waquduhanna suwal hijar. Fattaqunna wallati, takutlah olehmu neraka. Neraka tu allati waquduhanna suwal hijar. Neraka yang bahan bakar. Waquduha, waqud dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i pada kitab tafsir ayatnya dalam juz yang ke-1 tuan kalian qauluhu waqud pada geken waqud putra yang geken waqud. Waqud diartikan dengan bahan bakar. Waqud oleh Imam Ibnu Katsir dibagi dua, bahan bakarnya dibagi dua. Satu, yang pertama alat puhu neraka ataupun bahan bakar dari hana udip ke gad udip. Umpama apui hana udip, benda tengok tak pudip, sesuatu yang tak pakai ke alat mengaudip, nya wakut bahan bakar. Yang sebab tu kaudip tak pasoji mangat mutamah gad hu atra yang kaudip, nya juga geken dengan wakut. Pada geken muna wakuduhan nas wal hijarah, buya kata ke neraka yang bahan bakarnya neraka dari kaudip apunya gepegat supaya mutamah gad huraya dan supaya baik mati-mati li apunya selama-lama. An-nasu wal hijarah, bahan bakar ngan puhu mangah gad raya neraka. An-nasu itu manusia, wal hijarah dan ane abateh. Jadi bahan bakar neraka dari kahu mangah mutamah raya dan baik mati-mati apun neraka. Di antara khabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahan bakarnya adalah anas, manusia-manusia kafir, wal hijarah dan anak batih. Timbul satu permasalahan. Anak batih pu yang akan gepaso lam menjadi lam neraka menjadi satu bahan atau je ke sebuah alat mangat get raya hu neraka. Abu Lis As-Samarqand dalam kitab Bahrul Ulum, dalam kitab Bahrul Ulum yang dikarang oleh As-Samarqandi, yang dikarang oleh Imam As-Samarqand, di dalam kitab Bahrul Ulum juz yang kedua dijelaskan bahawa batik yang dijadikan menjadi bahan bakar neraka gebuhnan dengan al-kibrit. Gebuhnan dengan al-kibrit, bahasa katanya batik belerang. Pakan gepake bate belerang untuk menjadi satu bahan bakar neraka mangat mutamah raya hu neraka. Maka Imam Samarqand dalam Bahrul Ulum menjelaskan, nali mongboh sifut bak bate kibrit
yang tidak ada pada batu-batu yang lain. Salah satu alasan pagang kepilih batik Al-Kibrit menjadi bahan untuk mangat mutamah rayahu neraka adalah karena bak batik Al-Kibrit, bak batik belerang nali mengboh kelebihan yang tidak kita dapatkan sifat-sifat itu pada batu-batu yang lain. Di antaranya adalah terlalu cepat menyala. Bagah tahu. Bagah tahu. Yang kedua, batak khumud, iaitu payah leun, trip leun, payah hitam mati. Yang kelima, memiliki bau busuk. Yang keempat, mengeluarkan asap yang bergumpal-gumpal. Yang kelima adalah alqat bil abdan atau bil jasad, mukumat lagi sejenis plastik basur yang menyokai tet payah yang wate tanuk tarik apui mukumat akan terlihup asur-asur tu nyokuh di membuah sifat yang nak ba'al-kibrit yang menjadikan Al-Kibrit dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurut pemaparan Imam Samarkand dalam Barul Ulum yang menyebabkan jih dipilih menjadi bahan bakar neraka. Degukun fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Betakut dia kata hai orang yang beriman. An-nar iaitu akan neraka. Waquduhan nas yang bahan bakar neraka manusia. Wal hijarah dan batih. Batih yang dimaksudkan adalah Al-Kibrit. Benda tepu syada lalu inilah batih Allah. Mandu makhluk Allah yang jamidat berupa batih kaya semua yang keras-keras benda keras tip saat tip sabi melindung ba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ben puji kamu ketungo neraka ngentet hamba dron. Andai kata harun dipuji kamu ya Allah diambil manfaatnya oleh manusia, dipujilah kamu batenyo, puji ke bate penyupih, ke bate encin, ke bate-bate yang lain. Tapi betem kamu dipuji ke bate ngentet hamba dron dalam neraka. Dum tingkat bate takut je. Yang melindung ba Allah. Baik sampai dum tingkat batih yang melindung ba Allah. Baik sampai ni puji oleh Allah sebagai bahan bakar dengan tet-tet hamba Allah dalam neraka. Jika jih puno gepaso dalam neraka lagi ibarat gepaso jamuk dalam neraka dalam Hasyiah Al-Bajuri juduk yang besar dalam bab penjelasan masalah binatang yang tidak binatang yang hana darah mengalir. Binatang yang hana darah mengalir ketika terjatuh jih ke dalam air apakah mampu dinajiskan air atau tidak, termasuk salah satu jih disebutkan tentang masalah iaitu dubabah, kemudian ba'udah iaitu berupa jamuk, termasuk salah satu cara. Nah, ulama yang berpendapat untuk tanuk tepu puji benar nah darah puhana, ulama berpendapat hana payah poh kerana yang dianggap ta'zib ilahnya. Nah, ulama yang pegah cicabuk yulis sabar sayup tanda ena darah atau hana dalam mengomentari nyanke waktu tengah kepegah surah nyanke kepegah bawa jamuk adalah termasuk salah sabuk binatang yang akan nak singgah dalam neraka. Jadi jamuk akan nak dalam neraka tapi raya haji raya tak yang ingin lu sampaikan adalah apakah jamuk kepasau dalam neraka sama dengan Allah kaga adub jamuk pada hari jamuk hari pembuat dosa kejelaskan hinan kepasau jamuk dalam neraka ken ta'zib ken ge'adub jamuk. Tapi jih kepegat ke sabuk alat untuk azab getanya. Batik kepegat ke alat tek manusia. Keng nak tek batik Tuhan. Keng ke ilahnya batik. Keng ke azab batik. Tapi karena walaupun jih kan ke orang yang kena azab. Tapi alat azab. Jih tetap imlaka lindung Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sampai jih ke alat dengan tet orang lain. Walau jih hana tersiksa dengan azabnya. Apa lagi tanya? Cid besar kemungkinan atau nah harapan. Atau na potensi jika dia maksiat kepada Allah Ta'ala, jika dia berbuat dosa mati yang dah tahu dan bertaubat kepada Allah. Ila man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang merupa dengan Allah biqalbin salim, hati yang sejahtera, sejahtera selamat daripada etika buruk, selamat daripada sifat batin yang tercela, selamat daripada segudang dosa. Maka tentel lebih layak untuk tak takut katanya kepada neraka. Karena memang nasyaan mungkin na potensi akan getut katanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan batik Al-Kibrit yang bunuh. Ingin tuan sampaikan bercuta kepada Syederalun dan kepada diri pribadi. Diutus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Anbiya ayat 106, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutuskan engkau ya Muhammad melainkan je ke rahmat bagi semesta alam. Yang dimaksud al-alam minan secara taklibiyah ialah al-jin wal ins, jin dan manusia. Tetapi hana tenafi bahawa kehadiran Sayyidina Muhammad juga
sujud ke rahmat bagi jamidat, bagi batai-batai dan bagi kaya-kaya, bagi alam semesta selain dia manusia juga mendapatkan rahmat Allah. Termasuk salah satu yang ingin tuan sampaikan. Karena Abu Nur ada ayat yang mengatakan bahawa ubina batai-batai. Dia melindung, cemas je, ya Allah, ego pegat longnya oleh Tuhan ke batai tut urung. Ego pegat long ke batai yang tut hamba Allah. Mereka cemas dan takut selalu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ke pejut. Pajan kecemasan yang gada terhadap batai-batai dan benda-benda keras. Hanali rasa takut daripada kecemasan akan gepejut oleh Allah sebagai bahan bakal neraka. Tengku baca di dalam Hasyiah Asy-Syarqawi ala Hudhudi di dalam tengku baca lebih kurang halaman belasan golai lingka halaman 20 ketika dijabarkan tentang masalah iaitu tentang utus Sayyidina Muhammad wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Tengku kala ni dalam minan tengku baca bahawa al-jamidat batih-batih bunuh yang suyuk ya yang gepegat ke bahan bakar neraka setiap hari berlindung kepada Allah kan haji yoi takut gepegat kutungo dengan tut-tut hamba ala neraka dengan utus Sayyidina Muhammad. Mereka telah aman, mereka sudah aman. Batih-batihnya hana gepegat lili Allah sebagai batih-batih lain selain batih kibris ke aman han gepegat lili Allah sebagai alat untuk tut-tut ala neraka. Pakan karena dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad rahmat dari alam hijik ke rahmat ke batai sehingga di batai ke aman nampak lelaki lindung nampak lelaki tolong. Malah Nabi SAW dalam syarah Kifatul Awam karya Syekh Ibrahim Bajuri matang dalam bab muqaddimah dalam bab selawat Nabi SAW natang pernah gekun bab sahabat yang ketuhik di atas batai la tabulu ala hadhil hajar habis ketuhik di atas batai pakan fa innaha tusalli alaya kan haji ibu selawat ibnu agad kelung jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan getanyo wate udik lanunyanyo. Jadi ho yang taja berangkapu yang dah pegot bek sagai tua tabah dua buah sifat iaitu harap kepada kebaikan-kebaikan dari Allah dan bek tua disayang sama benar rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala atuh dosa-dosa yang tak pubut di getanyo. Jadi tayo bek tam pernah merasa aman daripada azab Allah bek merasa kapidi nyulu pasihan getut bek selalulah getanyo mawas diri dan benar rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah rahimakumullah. Tanya tengah berada dalam bulan suci Ramadan. Lagi yang keluar doa sampaikan, ialah merupakan momen yang sangat agak untuk talakkan doa ampun dosa Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian oleh Rasulullah diinformasikan kembali kepada para sahabat untuk dia menjaga-jaga ketika malam. Kemudian dia perhatikan malam dia preh malah dia nantikan malam qadar sehingga Nabi SAW dalam hadis yang sahih disebutkan man yakum lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Jadi menyu hadis lain biasa mangqama ramadhana payadun be iskal be nabiki salah lu baca lu pulang kata dalam hadis masalah menjaga malam agar merupa atau talbu lailatul qadri dalam masalah mita malam qadar dalam bab mita masalah malam qadar dalam bab mita masalah malam qadar hadis yang sahih daripada Imam Bukhari man yaqum diibaratkan ta'bir dengan fi'il mudhari dalam Hasyiah Asy-Syanwani ala mukhtasar ibn Abi Jamrah jelaskan pakal diibaratkan menukan mangkama Ramadan tapi man yakum lailatul qadr karena diibaratkan dengan fi'il mudhari sedang dan akan karena panjang malam kadarnya hana mutentek bisa jadi uronyo bisa jadi singa artinya mentenggesom. Kemudian wate jawab syarat dalam kalimat menu yakum fi'il syarat gufira gekeun ba ujung hadis jauh syarat dan menurut Syekh Asy-Syanwani dalam melakukan elaborasi atau talik komentar pada cacaran kaki putan dia pegah tarkib susunan kalimat yang lagi menurut ba fi syarat mudhari jawab ji halah madhi nyu jarang nah tapi qalil sedikit ketika gekeun gufira lahu gejawab syarat dengan fi'il madhi diampunkan diampunkan. Karena apa kan? Pengampunan Allah bersifat subut, bersifat taki pasti, lupa ampun pasti. Tapi pajam malang kadar nyo yang hana tako. Pasti
tetapi hana bertentai sehingga ketuntut dia untuk berjaga-jaga. Artinya yang nak sampaikan adalah ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masalah fadilah mencari malam qadar, tentang mencari malam qadar, para sahabat di antara yang Aisyah permoh Nabi sallallahu alaihi wasallam getanya, "Ya Rasulullah, seandainya lu merumpak dengan malam qadar, putra yang halus lu lakukan. Perbanyaklah doa. Pu doa yang harus longkun." Di antara doa yang diperintahkan untuk dakalah, "Innaka afun karim fa'fu anni." Atau imamnya utama, "Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna." Innaka afun, wahai Allah Tuhan kamu, innaka afun, Dron Maha Pemaaf, Karim, Dron Maha Mulia. Karim, putra makna Karim. Karim, tarif atau definisi Karim dalam Hasyiah Al-Dusuki ala Syarah Umul Ibrahim dijelaskan makna Karim adalah zat yang memberi walau tidak kita minta. Makna mulia termasuk Karim mulia benar. Allah adalah zat yang gubi katanya, walau hana tak gadai hana lekai gubi. Innaka afun, Dron hai Tuhan Maha Pemaaf, Karim, Dron ni cip sabit ni bi ke kamu walau hana kamu lakai, apalagi kamu lakai. Tuhibbul afwa, dan Dron Allah Tuhan yang negalak kamu sabit keroro tembi kemaafan atas kesalahan, maka ni pemaaf kamu. Artinya dituntut agar memperbanyak doa-doa lakai ampun, dituntut agar memperbanyak doa-doa lakai lindung mba Allah. Inna as'aluka ridhaka wal jannata wa kurung ga jaringan. Maka ho yang tajak saudara lun, apapun yang dilakukan baik sagai-sagai tuun, tak harapkan tak gade ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuun dalam bulan Ramadan pula doa lakai ampun ba Allah. Lu pegahnya secara peribadi ke lu. Ana tu lu doa ba Allah bagi pampun dosa lu. Bagi angkat derajat lu. Begitum aib lu di Allah di dunia dan di akhirat. Rabbana hasin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah Tuhan kamu, hasin aqibatana fil umuri kulliha, ya Allah. Nabi begat hasil akhir dari pupu yang kamu pupuk, ya Allah. Akhirnya begat aqibatana. Dan baik pula ya Allah, wa ajirna min khizyid dunya. Rabbana hasin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna, dan dipelihara kamu, dipelindung kamu min khizyid dunia, daripada adik ayib, ayib dalam dunia, yang malik dalam dunia, wa azabil akhirah, dan daripada azab tengah di orang duduk. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik dua ni, semayang tak pelihara tak jaga, lu semayang, lu semayang baik tempatlah ni bedah nenduk dua minit ya, baik dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Tengok sering dah biasa saya kali semayang ya, perlu sudah bedah tak jaga aju sesibuk apapun, cuba cuba Cina Muhammad. Cina Muhammad, walau kali semayang mesti ada duduk 2 minit, sesibuk apa pun 2 minit tetap. Imam Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, genukil Imam An-Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitab hadis, dalam sabuk kitab hadis, ini syarah sabuk kitab hadis, syarah Tanqihul Qaul, ini menjelaskan salah sabuk bentuk tafsir firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca surah Alam Nasr akibat. Hinan disebutkan yang bahawa Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra fa idza faraghta, apabila gata ka selesai ai minas solah. Kita tafsirinan menyodron kali ni semayang masa kita tengok fansab, tegaklah engkau, artinya tamang kata fit doa, artinya nyo salah satu pesan dari Allah menyolih semayang baik doa dan doa. Apapun semayang, pun semayang wajib, pun semayang sunat, apapun sunat berangkat pun sunat, baik doa telunya tamu doa. Dalam Fathul Bari tuan baca Ibnu Hajar Al Asqalani ini dalam juzuk yang ke-11 dalam bab ad-da'awat, bab doa-doa, inan putana pegah kita yang ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayut doa asma, pajan tamu doa ya Rasulullah yang bagah diterima oleh Allah, yang akrab ilal ijabah, lebih mudah diterima oleh Allah Taala. Pajar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fi kulli duburi salah
oh leh tip-tip leh semayang. Malah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ni waktu ke tafsirnya pukul hadal hadis hadisnya yang kepegah oleh Nabi tip leh semayang dia berdoa sekaligus je kerot je ke sabah hujah untuk tatulah pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang mengatakan hana sunat tip-tip sabi leh tak semayang tak berdoa. Imam Ibnul Qayyim kan kepegah hana sunat mendoa leh semayang, tapi Ibnul Qayyim berpendapat hana sunat tabi-tabi dan mendoa leh semayang. Hana tabi-tabi pedawam doa istimrar continue tip leh semayang tapi nak doa nyuh hana sunat menurut Ibnul Qayyim. Hadis yang tuan sampaikan menurut Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i jid ke hujah yang tulak pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang mengatakan hana sunat tapi tak mendoa. Yang betul menurut Imam Ibnul Hajar cik sunat tapi le semayang wajib, semayang sunat apapun cik tak mendoa kepada Allah. Karena itama dalam salah satu sebab untuk mangat mudah diterima doa tanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih-lebih tengah malam, tengah malam cik kepuja oleh Allah Taala dalam surah Ali Imran wa yastaghfiru nabil ashar. Lihat ungkapan kalimat ashar. Ashar lafaz jamak daripada sahur. Dia sering terpedah tengah malam hopak pun pajuh pajuh bu sahur. Sahur dalam bahasa ilmu Arab, bahasa Arab dalam kawakibud durriyah dalam bab darab zaman dan zarab makan atau maf'ul bih, dijelaskan sahur adalah sudusul lail. Yang kekan tahu satu isim zaman, satu kalimat kata benda yang menunjukkan waktu pajan. Punya bukratan sepanjang bunga wasilan sebut lagi takkan wa subhanallahi bukrata wa asila maha suci Allah sepanjang pagi dan petang maknanya istimrar maha suci Allah sabi-sabi. Wadah kekan sahur sepernah malam. Itu yang mungkin punya luar bulan Ramadan tacok can tamu tiga tiap bedah tengah-tengah malam tiap semayang mungkin tanya kan hana nak mungkin agak sedikit berat tak pebut. Tapi karena bulan puasa kaji ke tradisi tak mudah tengah malam sambil-sambil tiap pajuh bu mana harapan lung tak manfaatkanlah nyan mana eh? Tak manfaatkanlah kesempatan tanya nyan mana sambil tak perih budang masa dan lelik bu mudah tak jauh mohon basurah menjunub tu tak jauh lah umum tak tu semayang tak mana-mana tak tiwak tabuh bebewan bak badan karena orang haji tabuh mana tekanan tengah tak puasa tabuh kudikan malam tak sikat ego-ego kadang ya-ya redak sikit bahu tak pakai tak semayang usum tu tak pakai pakai pangin ka khusyuk syahwat tanyo katro kalau tak naik syahwat tu dan aso kemudian tamu jima kada mono kalau dengar tu kasih panali semua budak menghaji kepada Allah najak bermunajat kepada Allah atas sembahyang tak puji Allah lih tak sembahyang mendua rakaat buat rakaat tak pegah hajat ba Allah taala tak pegah ya Allah lu hamba ron yang udik belum kutorat dosa lung jai dah kewajiban yang neyu dia tak lupa ubah. Kemudian ada-ada netam leron dia tak lupa put. Orang lung makin dua. Kekuatan kemampuan untuk lupa taat orang makin lima. Tubuh lung orang makin tua makin lima. Dosa lung orang pertama. Tanggungan ni harus lung hadapi makin jai. Andaikan dengan drone tu lup. Punyakan drone bantu. So Allah Tuhanku yang ik bantu ni. So Allah Tuhanku ik pampun dosa lu. Ya Allah. Menyuruh dia abad pintu ampunan drone tengah malam lu dok-dok. Ingin buka seluar-luarnya ampunan drone. Dia bimbing lu udik dengan doa yang baik tersesat. Benar alam jalan drone rida. Baik empat jalan yang drone murka. Ya Allah. Jika letak pintu ampunan bagi lom, Pak Tuhan yang lain yang mampu mengampuni lom melainkan hanya drone ya Allah. Bahasa-bahasa kalbu dah sampaikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bacaan tayo di tengah malam walau kulhu dah baca, walau zikri ayat dah baca, Allah berfirman inna nasyiatal lail hi asyaddu wata'an wa aqwa muqila. Bacaan kata tengah malam lebih mesyuk dalam hati itu dan lebih tersentuh dalam jiwa. Kerana tanya dia lalu yang ambil lalu buat berangkat puji
Artinya selama masa memang buat yang gagal Allah akan buat hari. Silakan profesi dia nanti mana perlu pergi menjadi orang yang tidak pede. Merasa dia pesimis udah lanunya karena lu ngurung gasin, rumah long bubuk reot, profesi turau-rau kada long tukang ojek dan macam sebagainya. Selama masa nyan barang halal. Selama masanya halal apa nak tanya merasa balik atau ke supir macam apa. Selama masa itu halal. Pakan boleh lu pegamanan. Sekadar lu sharing lu bagi pengalaman dengan orang yang terlalu. Banyak profesi lu buat yang kali lu jalani udik lah dunianya. Teruk buat tingkah ayah anak negara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia patih ayah saudara lu. Dia patih ayah bang lu. Dia patih ayah ngongong lu mandum. Sekadar lu nak pegah barun. Yang paling mangat. Walau rezeki ni tu main luar lebih. Walau rezeki ni tu main limang lebih. Secara nominal itu sedikit. Tapi jika dapatkan dengan jalan yang Allah ridai, tidak dengan membelakangi perintah Allah dengan kubah semayang, pada katruk, pada ibadat dan kubah, aktivitas-aktivitas apapun, derah tubuh, niat puja Allah, lenyan dan berdoa, kadang menyusempat dia baca ayat Quran mendua krek, dia berdoa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah menyusempat jejak-jejak kehidupan yang tanya lalui di akhir usia tanya, di masa-masa menjelang usia Tuhan kita tanya, insyaAllah kehanjur kita tanya lagi bawah kurma. Ada tiga filosofi dalam kehidupan tanya, dan manusia lagi bawah kurma. Jadi mulai putih baji je mame sampai dengan karu anak-anak makin keriput makin manis. Ini adalah orang yang memang Allah anugerahkan menjadi orang kot. Ada anak tengku, anak ulama, anak orang malim, anak orang yang galak ke agama. Jadi keberkahan, kesolehan dia kan mengalir kepada anak-anak. Sehingga dari ubutkan gebunan ngenggot, gebir hatiki yang hala, watai mume permuah gebi yang gegot, gebunan got, mayakkan geadan, kemudian gebal dalam lingkungan got. Alhamdulillah segala puji itu di antara kita yang merupaknya, yang karunia Allah hargailah. Tapi nasib orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkadang lagi kamu mungkin. Mungkin ni tayo berangkat daripada kan anak ulama, kan anak orang malim, orang syi tayo juga mungkin kan orang yang taat macam sebagainya. Tanya macam kajik lagi abang mamplang. Mungkin pada masa awal, masa-masa muda ada lagi lajang, ada putih, baji, masam. Tapi ketika kening kulit menjadi manis, kat terasa agak tu tanya. Lindunglah kepada Allah. Betam je tanya lagi abang kuyun, filosofi yang ketiga. Mulai dari putih, baji, masam, sampai ke kening kulit-kulit. Utama berapa tak? Iaitu orang yang kailin kau muka Tuhan, terkadang kanak-anak. Kat Tuhan, malah nak yang kena cucu. Semayang Jumaat kalau semayang lima waktu kalau tidak boleh puasa amatan tanggut idomi Allah anak wajib tanya menat baik cita celah kau baik cita kun ke kau tingkat Allah anak wajib tanya lagi jalan matang segala puji bagi Allah karena jais bagi Allah kepegak kau bangai tengok cara kepegak tengok cara kau bangai itu jais bagi Allah wallahu yahtasu birahmati mayasya wallahu dul fadlil azim. Allah bisa istimewakan siapapun di antara hamba-hamba kejut ketika Allah kepegatan yang menunggup lagi je baik dia hina gop dan mana boleh dia berbangga tapi dia bersyukur kan Allah Subhanahu Wa Taala kagak jadikan kedanya sebagai urung yang kepemuda syadaralun dan rahmati Allah mari ke sama-sama tak pergunakan momen Ramadan begot jadi selayang pandang sekadar tosiah Ramadan untuk lung pribadi pih kedro lung yang pertama sekali cuma karena lung lung tepu syadara-syadara lung juga orang-orang yang haus akan selama rohani bukan bermaksud menggurui kalau bermaksud nak puharon atau mencari muka insyaAllah God tapi sekadar ingin sharing bagi-bagi informasi kadang nah di antara yang tuan sampaikan jik kemotivasi untuk drone untuk mengajar ampunan Allah untuk meraih masa depan yang lebih God karena apa God ketika tanya oleh mati lagi kibalam dunia nyonangon tu sampai kali mati tetap tanya oleh Allah damping ke tuh Tuhan kibat ini dekat anak tua kita yang man ikhwanuka tangan tu maka tebarkanlah kebajikan maka anda pegah oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Abdani bunuh menyertai sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyugalak tu kegop menyugalak ke draw tu yang gok-gok draw tu bersehat draw tu nak iman lang Islam kegop lagi yang cid maka sunat dan melakai kuru-kuru yang matang kafir ya Allah ni biji bumi iman
tunat dan mereka orang-orang yang matanglah dalam kejahatan dan kemaksiatan. Ya Allah, lebih dayah dengan lu. Lebih dayah dia tarik dalam kebaikan. Yo, sunat hukumnya. Dan ini juga merupakan sebahagian dari tanda getanyo kesempurna iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yo, kira-kira selayang pandang yang dapat tuan sampaikan bak kesempatan orang yang bahagianyo. Mudah-mudahan nak manfaat untuk pribadi diri ulun tuan. Nyumpat na pu ke Andre bin Salam je bertanya gore. Cici tanya jo na pu cici tanya. Na wate mo padu minit tu cini tanya. Memang je tanya jawab. Tanya jawab. Kemudian na dari Ijal Maulana. Assalamualaikum yang mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengah tak puas. Kadang-kadang ime pikiran kepada hal keburukan, lagi contoh menghayal yang membuat nafsu, jangan kita hindari pikiran yang semacamnya. Jadi tanya manusia, Imam Asyuti dalam Al-Asbah wa Nadha'il, bagi yang jika kitab mereka lanjut dalam Al-Asbah wa Nadha'il. Jadi yang bisikan batin tanya-tanya ataupun barang yang ibu-ibu lihati tanya-tanya nak padu macam, nak padu macam, termasuk salah satu ialah khatar. Khatarnya goresan-goresan atau bisikan-bisikan jiwa. Jadi bisikan keburukannya getanya hana mampu untuk tatulah bisikan. Bisikannya bagaimana idenya? Bisikan-bisikannya adalah bisikan nafsu, bisikan-bisikan syaitan. Ya mana? Nah, nyan hatanya hana perle be sampai dalam lekai ya Allah, be na bisikan buruk dalam batin luarnya hana pernah terlekai. Karena bisikan yang bunuh Allah mala budda minhu, cit cobaan yang talake ba Allah, kekuatan dan kemampuan bebek terpengaruh dengan bisikan tersebut. Be sampai bisikan yang bunuh dari khatar je ke kasut. Contoh Isa Al-Adi tu, dia tak urung kaya kacu ke dia hati Isa. Yang haji tatulak dia bebek Isa. Yang tetap bisikan itu ada. Yang pelik adalah kebalah, ya Allah, Nabi ilung kekuatan kemampuan agar bisikan buruk yang nak berhati tanya baik sampai tak pegak ke ham, baik tak pegak ke sabah planning, tak ikuti bisikan-bisikan tersebut hingga akhirnya tak minta acara nyo yang baik. Sehingga sering tak baca hadis bahawa tiroro hamba menyoi rencana yang nak pebut yang got-got hana kunjung dikerjakan, hana jadi pebut gagal. Dia telah ditulis satu kebaikan, iaitu rencana untuk berbuat baik. Yang kedua, orang rencana kena pubut bro, lalu hana jadih ke pubut, getulis sebuah kebaikan dan hana getulis dosa rencana pubut bro. Nah, watege komentari hadisnya ke para ulama perlu menjelaskan. Pu yang hana getulis dosa batin mana? Ken kasat, ken azam. Khatar itu halang kata untuk yang acu watagok. Yang acu watagok. Yang anak itu ni mentang bisikan. Adapun bisikan yang tak betul-betul Isa Haliati lalu tak akui, oh nyoh, bahku pebut. Akhirnya tengok tak tamang. Syuruk fi syurut. Minta acara. Kata alum pajai wo, puah padumi wo. Kemudian teh-teh alat yang boleh tak pakai untuk kerja. Kebetulan hana kesempatan tak pebut. Nyangkakah hana jadi tak pebut? Apakah hana getulih yang muno? Padahal kali tak tapang dan syarat-syarat berbuat, nyangka tak getulih. Nyangka getulih. Walaupun hana jadi tak pebut, rencana buruk getulih. Pakai. Karena nyangkan khatar, kan bisikan. Pucit, nah hinan di dalam ji berbuat. Iktisabiah. Iaitu nah proses ikhtiar bagi tanya. Nyang masalah. Adapun khatar isah yang menuh hana ikhtiar pada tanya. Cik merupakan sesuatu yang umum balawa kepada kita tanya. Cik isah. Sehingga bisikan-bisikan buruk dalam teron baik cemas negara-negara nak bisikan yang nilai lindung Allah baik sampai terpengaruh tanya terikuti dengan bisikan-bisikan tersebut. Bisikan di atas kanan cobaan bagi kita tanya. Karena tanya hana kepelihara sir kita tanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hana kepelihara tanya lahir batin tanya hana kepelihara Allah selalu nak bisikan-bisikan buruk. Kecuali Nabi Rasul yang mereka itu adalah ismah terpelihara zahir dan batin mereka. Teruk bandingkan, jangankan kebubuk bro, kecenderungan atau bisikan bisikan buruk juga hana abang Nabi Rasul. Ya lagi yang nunggu Ijal Maulana. Kemudian silungkan lelong
lokal ni le palong no yang pegah kena temaya mano pat hoka gure nyo pertanyaan dari bolong kalon sihat sihat nunggu boh bolong kalon kena api nyo kagak kagak pak ada yang salah salah tak cukai kan kan mu pertanyaan dong memati nyo kau memati raju kau eli dalef ka kata bu ya apa ni sabar dia payah pecut no payah pecut oh ka Ijal Maulana kali tanya kemudian apa lagi kisah abad saya dengan kau Kemudian ketika kita tanya pubut kak tak tanya Kemudian ketika dia pubut sambuh dosa lain sambuh dosa dalam puasa apakah gadah pahala ban syurah atau kurung bacut Imam Al-Farabi jadi nak khilaf pendapat para ulama ketika tanya tak pubut jadi but dosa nah yang model kan yang namanya sabuh but dosa yo ada di luar Ramadan kan dosa cid lagi contoh mupat bersumpah palsu ataupun namimah mengadu domba nyan min haisu huwa dari diri dia maksid itu di luar Ramadan ngelar Ramadan min haisu zatiyah dari sudut pandang jih maksid ya maksid tapi ketika tanisbah jih ta idhofah jih kepada Ramadan yang itu kan karena surah iaitu lisaim atau lisiam jadi nabu yang getam dalam Ramadan halu iluar Ramadan gepa harum lisiam harum karena puasa lagi permoh tak menjima malam kerja memang permoh roh tak terhalu cuma karena tengah tak puasa gepa harum harumnya lilarid halim jikan lidati kan karena drodal harum tapi lilarid karena faktor penyebab lain di antaranya karena tengah tak mesti pengal dengan tak puasa kekamanan yang tak bota gelarang cit bunyian memang dari diri tak droji memang ada hana juga ya lagi contoh umpama dosa kubah semayang hana ada semayang luar puasa kan harum cit lalu tak pubut buknya mana dalam puasa iaitu tak kubah semayang min haisuwa yang adalah merupakan dosa ketika tak izafah pun lagi contoh mupat tak mupat dengan tak puasa dirimu panjang secara zat dirinya kan haram tapi karena tak kaya menolak puasa agak anggap barang-barang yang dapat pemekruh puasa apa konsekuensi yang kita terima hadis Nabi SAW kamin saimin laisa lahu min siyamihi ilab dhamma betapa banyaknya orang yang berpuasa laisa lahu tidak ada untuknya min siyamihi daripada puasanya ilab dhamma melainkan gerah mentah-mentah anak tak pernah ikutnya melainkan gerah mentah-mentah Kuatir gedap say laisa lahu tidak ada untuknya. Nyan pu memang nafi kamal, pu hana pahala yang sempurna atau nafi sawab aslan. Pu kepenapi bunuh memang timu beok tan. Budah tengok bengah kata mupat. Nyan mulai bengah buat-buat mu beok tan pahala. Mu asal pahala tan. Mu diri asal pahala tan. Pu menar, nyan dua buah penafsiran para ulama. Tengku kalian punya nak kitab, lang kitab Faidul Qadir. Al-Munawi yang matian dengan syarah kitab Jami'us Saghir juga tunggu kalian kata dalam kitab At-Tanwir syarah Jami'us Saghir buah karya Syekh Muhammad Ibn Ismail seperti kitab sir hadis lalu tuan sampaikan mana gebah pendapat Imam Ghazali menurut pendapat Imam Ghazali dan beberapa ulama lain nyu Allah kepenapi sempurna artinya yang kusuhu kebegainan artinya dapat mengurangi pahala yang maksimal ham merumpak pahala yang sempurna lagi tak inginkan ya lagi mana kemudian diputu ketika kita terlanjur ya ini hayu Islam dalam Mukhtasar Ibni Abi Jamrah kerana Imam Syarwani
tanya gebi kesempatan menyohinan ke pegat situ saatin 6 je ketika tengok kata lanjut kan tak ada puan je tapi tengok kadang sap kulisan gak kata jaga tahu doa karuh tak pegah tengah lalu tiba-tiba telah hadlang te kupu kuat pegah dengan kuasa dosa terdapat lalu kita beristighfar mudah-mudahan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala tersebut karena menyutai lang mutasal bi jamrah kan pula salah ba langsung kutuli nak kesempatan untuk kena tengok nak perbaiki atau nak tamu taubat ya yang menurut yang kalung fahami munan mudah-mudahan punya munan bibi betak rego tengok kayo nah tapi hana tak pernah pergi ana ada pengapi kepada bawah nasi ulama yang berpendapat tawa fala tawa balahu tiada jenis pahala untuknya nasi mudah-mudahan yang tepat benar yang ke atas ada yang untuk sampai kamu no ye yang kurang yang sempat moyo sempat benar gada sama sekali nyan lagi haba ada perganyan belah rugo gelanya bagaimana ada belaki bunyi lagi nyan kemudian pak lo boleh ada lo kada nyo kacho ratat ka memang agak kacho baju ni ipdung ada dah sert tengah dah ernya itu bi je ada dah sert yang hana mukon, yang hana cara, hana si ilmu itu tentang bahaya. Baiklah bu, saya akan berumpa. Baiklah Zan. Kurai ke bawah kong di drawing mu ngebi jaket fitrah ke orang yang anda semayang atau puna ke semayang tapi na yang na na mutan na semayang na na mutan na yang anda sama kali yang tu yang telah imum yang telah atau orang yang terima telah mohon penjelasan dari kurai nomonyo lah kitab tungku kalian dalam yang anda tu talibin juz yang kedua bab tasrif zakat bab masalah jauh jaket jadi oleh jumhur ulama berpendapat tajuk jaket ke urang maksid ke urang kubah semayang kubah semayangnya ke bagi dua kubah semayang ke itikad semayang mata wajib sabote kubah semayang ke itikad semayang hari wajib berarti je ke kafe je ka sama sekali hari menjuk urang kubah semayang ke itikad semayangnya buno mantang wajib makan yang maksid orang pasir tajuk jaka orang pasir baki menyo menurut Imam Ghazali nyo anggap sebagai tolong maksid dan menurut Imam Ghazali insiraf zakat juk jaka orang yang maksid ke Allah yo sama lagi kena dengan ayat Allah wala ta'awanu ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan baik tolong orang yang dalam permusuhan dan dalam dosa. Tapi pendapat Imam Ghazali nyo gerat. Getulak li Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Menurut Imam Ghazali pendapat yang kuat. Jo jaket ke urang semayang sah. Sah jaket dan paling-paling at hukum makruh sagai. Tetapi pun demikian. Karena Islamnya lil maslahat. Nah kemaslahatan yang terkadang harus tak kalen adalah heron. Nah. Terkadang sipah ada jo ke urangnya supaya be terjadi kerenggangan antara kita nyo. Kenapa kan dengan tajuknya terkadang dapat mempengaruhi hati mereka. Jadi tak utuk ilat pakai ngujuk ke mualaf. Mualaf nyo kan isim maf'ul daripada alaf ya alifu talifan fa mualifu zaka mualafun. Orang yang dijinak-jinakkan hatinya. Orang yang tak pasti hati. Mualaf pendapat yang jadi pendapat baru ketika Imam Syafi'i telah bermukim di Mesir. Yang gukun mu'alaf si kapi yang kai tamang dalam Islam tetapi keislaman jihnyan manteng lemah sehingga perle jih tak hibur perle tak pesaid hati baik sampai goyang dai tubit tapi pada kaul yang kodim pendapat-pendapat awal ketika Imam Syafi'i mata bermukim di Iraq
Dibaca dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim karangan Imam Ibn Kathir waktu kitab Sayyid Firman Allah surat Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara. Menurut Imam Syafi'i bab pendapat-pendapat kaunya awal, Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti pernah gejok jaket ke orang yang mantang langkapi kerana ji juhud dah. Jadi istilah pasal dia menurut tajuk keji mengabai sakiti tanya atau tajuk keji ke pembesar-pembesar kapinya mangat terpengaruh ji. Mangat terpengaruh yang menyoi tambang ji dalam Islam. Nah urut tak lain likonya pada menurut pengaruh. Artinya apa? Tanya tangingkan tanah Mekat kaul qadimnya tanya tapi tangi ailah hukum. Artinya nak unsur pusaid ati. Urung kape ban getamong Islam. Semayang yang gubah masa kape hanagi ukada. Pakon? Langsung gepampun dosa. Pakon? Be tanafur, be kluji, be iplung. Artinya dapatlah kita lakukan analogi. Artinya walaupun beno sah jaket. Ha. Lalu terkadang na urung memang payah tajuk. Terkadang dapat mempengaruhi tengah terpengaruh hati tim jak tim bertaubat kepada Allah sebenarnya trik metodologi tanya dalam menyampaikan kebenaran tentunya maka berdasarkan di hati pendapat jumhur sahaja jaket tengku kalian yang kita ianah judul dua bab iaitu pepaling jaket hinan tengku kalian dalam nah hinan betulih insyaAllah ya laganya tapi dan hinan tengah ketulak pendapat Imam Ghazali yang kepegah Imam Ghazali menurut Imam Ghazali dan ahli-ahli sufi condong berpendapat hanjikan. Ya, lagi mana ni leh? Gurih terlebih. Gurih. Gure kiban hukum itamang i lampunyung tu itamang i lampunyung tu nampak itamang pengnya jangankan i itamang nya degedi itamang i lampunyung dengan tanpa tak sengaja gure itamang i lampunyung tu puka bata puasa kita nya gure. Nah, secara anak datang aja. Nah, itamang hilang lampunyung atau lah rongga-rongga terbuka lah anak bercih punyung tanpa tak sengaja. Nah, betul puasa hui leh dengku. Bele tak pegah betul. Bele tak pegah anak. Tak kalau ni leh bunuh tanpa tak sengaja. Tapi apakah na unsur taksir? Na unsur teledor maka ulama gejelaskan yang babnya contoh dia datung itu mayang geyur ha punyung tanyo lego disunahkan tabasuh lego budak tanyo tarah apa ke i keput i damang bab barang yang hana geput sunat walau hana datang aja tapi na unsur teledor atau lagi tanyo buno mak madah tabasuh ila babah tung wuduk pasal ila hidung munyo tengah tak puasa, tanyo tengah motif puasa, paso hilang babah dalam hidung, hangge bi mubalaghah, hangge bi puberat-puberat. Paso kumok-kumok biasa. Bedah tanyo, hangge bi malarah, tak paso hilang babah. Tak pegol. Tahu-tahu tersera hilang tak ku tanyo, buno. Karena mubalaghah, padahal mubalaghah bab mak mazah hana geu. Nyan bade walau hana tak sengaja. Karena na unsur taksir. Tanyo tak mano junub. Sunat bagi orang berjunub, gemano junub, segolong fajar. Karena jika ka fajar tak mano junub, ka subuh, bedah tak mano. Hayo itu saya gali, bantah bedah, bantah uka jula. Mata urah karak itu bi, karak habis subuh, gabuk tanya tak kejar. Kibar cara habis subuh. Akhirnya tak mano tiyo secara serampangan. Sangkira tak mano tadeng, hai lo'i lampunyo. Tapi hana tadeng, ruh taduk. Padahal ini cara lain yang hana ruh'i. Karena tak pilih taduk, padahal mungkin tadeng. Raya kemungkinan hana ruh'i. Lalu tak pilih taduk, dengan taduk. Kebetulan memang itamang i. Taksir yang tetap batu. Karena na unsur teledor. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Dalam Nihayatul Zail. So yang kita ya kalian. Munan ulasan para ulama. Lung lebih condong kepada lagi nyan. Dah lu rasa drone ni pelagi lung pegah sikit. Ya, lagi nyan kere, tapi apa? Assalamualaikum kere yang mulia. Jadi
Tengku Pantai. Assalamualaikum Raya Mulia. Jadi ramai yang puasa, hana ramai bak semayang. Kadang mana tengku karena semayang bunonyo, semayang jamaah kadang. Kan mahana tak urungnyo ke semayang. Hana depu, tayo nai semayang kau betul hana. Ya, kadang hana semayang jamaah, semayang ilmu. Ya, atau semayang papa lain ni hana tak urung kita yo. Bak surah teke di bibitnyo hana semayang. I puasa hana. Nya baki. Lagi surah beno. Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lataiful Ma'rif, dalam kitab Lataiful Ma'rif Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan bahawa orang yang getim puasa tapi hendak getim semayang, sedangkan amalan yang pertama gisap urudo yang bersangkut paut antara tanya dengan Allah kan semayang. Maka orang yang getim puasa dari bengah getunduk getinggalkan nafsu syahwat macam sebagainya hubungan biologis. Tapi yang getim semayang. Yang sama lagi orang yang berencana, lagi orang yang rencana genak pegat sabuh kota dengan jalan geperilah gampung-gampung. Orang yang rencana genak pegatnya kunak pegat, kunak bangun sabuh kota. Ubena remuh puyana bangunan gepederuh mandung. Padahal yang geken kota, yang geken dengan kota dia ramai gampung-gampung le rumah-rumah, akhirnya kerana ajaib dia geken kota. Itu yang rencana genak pegat sabuh kota, ubena kampung terlelah mandung. Maka anda pegah di Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lataiful Ma'rif bahawa tanya hanya tak cok pahala puasa tu, kerana cok pahala puasa red pintu semayang. Makanya anda pegah awal-awal amalan yang kisah orang tu asalah iza kana saluhat punya semayang yang ingat, maka saluhat sairu amali kaka gad amal lain. Artinya jik tak cok. Ya benar. Makanya alangkah cukup ruga orang getim puasa sedangkan semayang 5 minit yang getim. Kau sampai-sampai dalam keadaan hana tak semayang ribu sampai sepul. Dia huru semayang tiat. Jauh tak semayang lihat. Asal semayang tiat. Puasa tu dari bunga sepul tak jaga roh tu. Masa yang model bunga sepul tak berlaku yang tiat-tiat 5 minit anda tim. Nyo-nyo titipai. Malah mengakibatkan konsekuensi je, pengaruh je. Bisa-bisa hanya tak cok pahala puasa tanya karena hana tak sembahyang. Kemudian mantang Tengku Pantai nyo urung ke puasa ke pelalai puasa ngemusi nyakiban gure tanya disunatkan. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bandani mantang lang kitab Nihayatul Zain disunatkan tak tinggalkan apapun but-but yang memang ihud ke tarafo but senang-senang but happy-happy. Berjelaskan yang di antara lagi menyolang kita Hasyah Bujarami dukhulul himam ke apa ya bak kolam-kolam renang ya melalu-lalu ya duk babak pemandian umum macam sebagainya. Yang kan barang yang ima senang-senang bertentangan sekali dengan hikmah puasa. Hikmah puasa kan kam unsyahwat tak kekang barang-barang yang ligalak li nafsu. Nafsu mata kalau ikhlas ya indah-indah tak lezat, tak melezat-lezat dengan barang tak kalen, tak melezat-lezat dengan barang tak dengar, tak melezat-lezat dengan tak cumbe mangat. Nyoga getam artinya dimakruhkan dapat mengurangi daripada fahala kesempurnaan puasa. Tak dengar yang gak-gak lah kahana tak dengar Quran pokoknya baik tak dengar sesuatu yang yang mulahi yang dapat melalaikan. Ya, nak baik tak dengar si Aileh itu malam tak dengar jadi anak pengaruh tak pun tak dengar urah baik tak dengar tak dengar kera'ah Al-Quran ni leh. Artinya giyu pelihara barang yang tak dengar pun jadi baik tak dengar pupu yang galak dia belum puasa. Walaupun kan kau sebuah dosa katakanlah pun disepakati bahawa lagu syair yang pun di dalamnya tidak ada celaan anak unsur yang membaikkan syahwat, tapi tetap yang ditambang dalam talat zat tamu lezat-lezat tamu senang dengan asal dunia yang bertentangan dengan fitrah puasa. Jadi tak pelihara Aileh ya lagi menang dapat mengurangi nilai-nilai tanya puasa dalam hani hayatul zain menang nebegah li Syekh Anawi bin Umar Al-Bandali. Kemudian masalah gure kibah hukum fitrah pada 27 Ramadan tajuk fitrah Ibn Aceh akan tetapi buat amalan wajib fitrah kailang sah kibah hukum gure tentang masalah bayar zakat fitrah. Jadi dalam Hasyiah Bujairami Alaman Hajud Tullab dalam juz yang kedua Syekh Ibrahim Bajuri
Syekh Bujarami, kita sebutkan Syekh Al-Bujarami, Sulaiman Al-Bujarami, kita sebutkan bahawa walaha ail zakah, untuk zakat khamsu awkat, nali membah watih. Watih pertama, watih wajib. Watih wajib ketika ghurubus syams, ketika kailuk matauro ba malam raya. Umpama singgah ka pasti satu Syawal malamnya kailuk. Nya watih wajib dah bayar zakat fitrah. Artinya kata aluk wajib itu. Adapun watih sunat iaitu bengah raya singgah bengah sebelum tiap tepi sembahyang raya, sebelum eh khatib atau imbah khutbah lilu subuh sunat tiap ajuk. Karena Nabi hinang ajuk zakat fitrah. Kemudian watih makruh adalah ketika khatib kagetun khutbah pada hari bunuh nak urung terima nak barang tajuk urung terima nak dapat petri-petri sampai kagetun khatib daripada mimbar khutbah orangnya kak makruh. Walaupun makruh tak payah tajuk tapi sifat putakinya bunuh makruh, sifat juk bawah dia makruh. Kemudian nak yang mubah iaitu mulai tamang Ramadan pun satu Ramadan pun dua hingga seterusnya selama masa gulai tamang malah orang yang juk je mubah mubah. Tetapi kemudahan je adalah ketika tajuk ke rota dan kepadu padu orang ke kurung yang tertanggung nafakah dia umpama pun roh. Tekedi sekolah tak luk wajib kamu meninggal si roh. Meninggal lah salah si roh. Tekedi tak lakai pulang tengku nak pulang beruh sehari tengah tamah sama regam untuk si roh orang. Kerana kolom truk wajib wajib kamu meninggal. Tekedi tak lakai pulang je kan wajib tak lakai pulang. Tekedi tak acok pulang hendak tanya pegawai ke terdekat. Nyan je lakai kerana kolom tak luk wajib wajib. Nah. Yang berikutnya watih haram. Watih haram tapi wajib je. Dah iaitu tatakhi mulai bunga malam raya nabru naurun trimong tak sengaja hana daju ka getun khati imbar kedua tak apa habis-habis sampai kabeh tu roh raya kai tama malam raya kedua yang tak bayar zakat fitrah oleh kabeh raya pun yang hukum je haram tapi tetap payah daju tapi geke dengan zakat qada. Karena apa kan? Karena bunona. Adapun bak watih tak lu wajib musapu tan. Hana kemudian watih kabeh tak lu watih wajib baru nak nak payah ganto zakat fitrah itu tidak. Okey. Timbul pertanyaan urang gejo zakat malam 27 atau sebelum tak lu watih wajib. Untuk malam raya ka ke tapir ka jauh benda watih gejo penuh hilang sah atau sebaliknya. Apakah ente watih truk ko nyan di mana ko nyan berhari raya? Apakah nyan bunuh ligo nyan payah gebuh kelai ba watih wajib atau kamu madang atra gebuh bunuh? Nyo tengku baca berarti menyolang kitab belang kitab Fathul Alam. Ah, yang merupakan kitab syarah bagi pada kitab Bushra Al-Karim. Dalam kitab Fathul Alam 5 juzuk dalam penjelasan bab zakat lalu tuan baca inan khilaf pendapat para ulama. Nah ulama yang mengatakan bahawa payah taulang long. Payah taulang long. Kenapa kan golong wajib terbayar bunuhnya kat temantang iwa kepada mubah. Untuk pat tanya malam raya kerana zakat fitrahnya juga memiliki nama lain zakat badan, zakat ruus, zakat kepala. Maka pat naulih tanya bak wate iluk mentauro malam raya ketika tak ada wajib hinan terbayarnya payah ulang atau bunuh hanasi oji terlekit pulang atau tanah ni sedekah maka pat katanya bak malam raya hinan wajib ulang hinan wajib bu hanagasi atau bunuh ya yeah. Namun juga nak ulama dan ini juga merupakan pendapat kuat hana payah li kamu madang atau bunuh kah gugur khitab nyo dua buah pendapat baik je ke dawa baik je ke pakai je amal pernah kata dalil je kitab Fathul Alam. Ah, dalam bab penjelasan masalah zakat tunggu. Ya munan, yang mohon kita tunggu beliau Fathul Alam. Gurai degedi lama ti tanya terkadang naria atau ujub tapi suguh lom tara dah lahir luar dah langsung bersifatnya kipan gure puna getulih kadosanya terima kasih gure lagi surah puno menyonyan tingkat ed khatar bisikan-bisikan yang buruk hana lom tak tasmim mana tak tasmim puno isha isha bisikan yang buruk apapun bentuknya bedah tengok tak drop bisikannya tak pasal lati tak apa oh minan tak jadikan tak kelola artinya tak tasmim tak cok, tak kelola, tak peduk, tak apa nye lagi nyan. Akhirnya dia terhanyut nyan kah gedulih. Lalu jika dia beristighfar penuh cepat-cepat tak istighfar artinya menyelang menurut lang kita hasyah syanwani alam utasak bi jamrah sekolah teruk nanjum tak istighfar juga leh kerana gebi kesempatan nyan menurut yang kalung pahami dengan referensi yang tuan pegah penuh bak surah tergedi kah gedulih kepampun ya Allah subhanahu wa ta'ala kerana dia kah beristighfar
dia tu tak bawa pendapat sih. Kalau boleh anak tu enam jam dah mentang lebih kesempatan. Sehingga terjadi dakwah tapi malaikat tulis gak dengan tulis bro. Nyo dakwah tapi di malaikat tulis gak mana tahu buk gak pula gitu tulis kau ya. Pandai kata giliran tahu buk bro geken bak malaikat tulis tulis bro hai biar tulis le. Kapreh le situ saat ini kapreh le 6 jam kadang mau taubat tu. Duga kau tulis tu kan gak hapus silam ni Tuhan. Nyan mutulih lang kita hasyah-hasyah ngani ala mutasar bini Abi Jamrah hati kita tafsir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah itu sahih. Jadi lagi yang nunggu. Bono masalah hidamang hilang punyung kala. Nyo kala, nyo mata atas sa hidamang hilang punyung, puai hidamang punyung lah. Lebu, biotu, yo biotu kaji terpakai. Guru semangat. Assalamualaikum, gure. Kita hukum tatika ego pakai odol dalam puasa. Terima kasih, gure. Tatika ego pakai odol, pakai tatika ego, pakai tatika ego. Tabuh odol, bak tatika ego. Ya, boleh saja. Bet dari kai gong odol aku. Nyo dikai gong odol ko odol de cok tabuh mana. Nyan dikai gong odol sikai gong ngasi kai go. Kiban hukum tak dikai go bulan puasa dan na tabuh odol. Pada dasarnya siwa al istiaku mustahabun fi kulli waqtin. Sikai go nyo kan sunat tapi-tapi titik wate dan disunah muakkakan beberapa pada beberapa kondisi dan keadaan. Okey. Nah, para ulama, jumhur ulama berpendapat yukrahu al-istiyaku ba'da zawal li so'im gepu mekeruh tahtika ego baik dengan siwak biasa ataupun tak pakai odol atau nan siwak yang tujuannya adalah pegadah khuluf bahkan mekeruh tahtika ego tengku. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis beberapa hadis la khulufu fami saim atibu indallah min rihil mits, bau busuk, bau kurang sedap mulut orang yang berpuasa lebih atib harum di sisi Allah min rihil mits dibandingkan kasturi. Ini satu dah pegah tak betul tadinya belen yang kiban kiban cara Allah kecumbe mangat lebih mangat belen yang dah pegah yang tu dah pegah lah ilam enggak yang la fatul bari kalau-kalau syarah hadisnya. Nah, yang perlu nak pegah karena nah hadis tanya ada beberapa hadis-hadis lain maka pegadah backup babah karena benar tengok tak ibadat nak bukti tengok tatung sembahyang lu tatung sembahyang tak acok janduk tak alhab makruh tengok tak mano junub tak acok janduk tak alhab ibadah pada tubuh tak alhab makruh tengok tak temu nak meri-meri abe yang muka tak acok janduk tak retak-retak tak apa nyan pegadah asar pegadah bukti-bukti ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yasin ayat 11 sihat-sihat tabrik lewat pesawat jadi lewat pesawat biasa gangguan jaringan agak karu dan jaringan biasa tidak ngeli kah. Nah budah tanya benar tak puasa lalu tanya benar Allah Ta'ala berfirman surah Yasin inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kamu Tuhan nahnu nuhyil mauta kamu pudik kelahi mendu bina uri yang kamu mati bangkit. Iaitu yang berhubungan dengan nasyar. Nasyar menyolong kitab punan ni Sirajul Talibin Syekh Hisan Al-Jampis dalam juz yang kisah an-nasyaru ibarah an ihya'il maut. Yang ke nasyar adalah satu bentuk ungkapan lain gelantong nak pegah gepudik kelahi bina uri yang kamu mati gebunan nasyar. Adapun gehalau ramai-ramai gulit muka kawan-kawan gebunan ha hasyar tempat gehalau nya nanti mengumpul gebunan padang mah masyar. Baik.
Nah, maka tanya kah kebangkit kali Allah lima mati. Wa naktubu ma qaddamu. Kamu catat mandu melalui giyu malaikat. Ma qaddamu, apa yang sudah terdahulu. Artinya ma taqaddam. Putra amalan yang tak buat gak ngbro catat. Wa atarahum, dan bukti-bukti gak dan bro. Maka karena nah, ayatnya mono para ulama gefahami dengan nah hadis-hadis ayat yang tanya, tengok tak sembahyang sunat hino, sunat tagete, tak sembahyang wajib agak tagete-tagete bacut. Mesti tak sembahyang sunat hino, tak ada sembahyang wajib sunat pindah belah no kepu mangat le asar bekas-bekas kebaikan. Karena mono dia tak wuduk nak bekas tanya wuduk, tak bekas wuduk. Iya, talap bekas. Padahal bekasnya ge ibka ge kubah. Tak tanya mu menabih talap termasuk bekas bukti tengok tengah tak puasa nak khulu backup babah teh. Malah bekek babah tapi buka sebagai bukti tengok ibadah itu lebih le fala di sisi Allah dengan dibandingkan pahala tak pakai bebewan ba uro-uro tadi dalam majlis lagi uro-uro Jumaat ketika tajak tak semaya di luar di luar Ramadan malah lebih le pahalanya pun pegala di mana. Nah, maka bedah tanya tak sikap ego tak pegadahnya mana yukrahu al istiak makruh sikap ego. Jangankan tak pakai odol dan tak pakai siwak biasa pakai siwak gaya ana odol tapi sama cik makruh cik makruh. Tetapi kemakruhan ji mano ba'da zawal oleh leho ada kaibang leho tanpa gada makruh ji pajan menyokai tamang waktu maghrib. Tetapi le Imam Asy-Syarqawi datang ke komentari kitab tahrir Hasyiah Asy-Syarqawi ala tahrir gebuh surah tengku betalah-telah don yang tak gada bunuh adalah be babah yang kem karena puasa semata-mata artinya nyam sekali. Adapun nah bekek lain babah dia mukumat hinan mutiga ngem bekek puasa contoh urang geih segolong leho jaga ka leho atau geih lu leho jaga ka sepot bekek babah karena puasa nak bekek babah karena kali tengunna disebut dalam tahrir juzuk sa yusannu al istia disunatkan tika ego walau tengah tak puasa ya ni makanya tu perhati juga surah jadi betikan surah gantung ada orang yang kepajuh makanan dalam keadaan nasian tua ke kepaju makanan luho ke kepaju makanan karena tua tiba-tiba ya Allah lu dengan puasa makan nasi sisa makanan mano kali kepaju tanpa kesengaja puasa hana batu disunatkan tika ego karena bekas-bekas makanan mano yang kepaju bukan karena sengaja yo pendapat jumhur menyo tamudang ba pendapat Imam Nawawi lang majmu' dan beberapa kita-kita lain igoknya berpendapat la yukrahu al istiaku mutlakan hana sul makruh tika ego mutlak pu ke urang puasa pu ke urang puasa pu kali leho pu segala hana makruh pendapat Imam Nawawi tapi pendapat Imam Nawawi nyo menyodara pendapat jumhur urang ramai makruh tapi Imam Nawawi lagian dan pendapat urang ramai pi bab surah makruh na tafsir surah haji ada perinciannya sebagaimana tuan sampaikan mano ai yang kamu pun melihat selepih lagian ku ba Assalamualaikum, boleh mengeluarkan atau tak operasi benjolan di belakang telinga apakah termasuk batal puasa? Ilikot penyung mesti hino. Hino. Jadi tunggu. Yang batal puasa bak surah rongga rongga terbuka. Rongga terbukanya termasuklah beno adalah hidung, babah tanyo atau ule yang nak luka yang waktu dapat sobat kita mengelar rongga atau ihlil ihlilnya gebuh lang kitab lubang kemaluan bak surah uragam dan sudah artinya lubang itu bi itu tu bak urinang atau kubul atau dubur bak surah urinang dan uragam tak putamang sesuatu syait yang sah hukum syait walaupun atap sekalipun dengan karena sengaja putamang nyan bunuh rongga terbuka serta pegah tak nyan tak sengaja tak putamang amdan lagi aliman bitahrim urung gedepu hanjut lali kesengaja keputamang yang bunuh dapat membatalkan puasa adapun bunuh ilikot punyung ilikot punyung yang kan pertama iaitu ikhrat putubit putubit anak ubu dengku yang baik pertama ya, beda oleh putubit pertama ya mana nah itu yang gara-gara tubit batu contoh alqai muntah muntahnya je ke batu puasa puka gara-gara lu tak muntah hitam mengelam sesuatu lan teronggok maka anggap batu puasa atau ngon gara-gara draw tubit batu dia tu pendapat kuat karena tubit batu kan karena alih tubit itamang dalam konteks muntah adapun dalam konteks mana ipu tubit sesuatu ipu tubit sesuatu daripada memang benar benjolan icok isut sampai pertamang sesuatu jika emang naik pertamang sesuatu larong gaul leh katanya li pelah leh pertamang jarum macam semuanya baru isut karena kebanyakan isut memang naik pertamang yang batu kan karena ipu tubit tapi batu karena ipu tubit
Ya, lagi menang. Ada pun menyolid darurat tu nak ke pemaah cik. Maka pada kalau lihat darurat ke pemaah, contoh urung tersut ambil punggung kata getuh eh kena eh tersut punggung-punggung tersut luar. Yang apabila anda kepasau dalam punggungnya ke tersut luar menyakiti kau nyan. Gecok jaro kepasau atau punggung baca-baca u dalam. Nyan makfuan. Urung bawasir nyan ma'zur yang dimaafkan karena tidak termasuk buatnya sengaja tapi lil uzur karena nak uzur. Ya menang gurih tapi nya dalam kitab berjadi benar gitu leh. Oh, tentang masalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amil geterimang dua buah senef yang pun gecok hak amil kemudian geterimang senef miskin dengan alasan hak permohon harganya pakai bahan goreng. Kan leji sirau urang kan amil yang geterimang kan ujrah misi memang kau kerja gigonya nya. Jadi karena engkau kerja geterimang kan hendak menafikan jatah aje apa aje kan ujrah misi kan saham kan sabah tumpuk yang nah hina ni gonya benar gecoknya Allah merupakan jatah kerja memang IB ujrah mesti digaji sesuai dengan kerja. Jadi hana tenafi gonyan kepada bawah nak merupok jatah aja sabo tu. Yang hanji mano itihad mandu bawah gonyan nak jatah. Nya payah pilih salah sabo. Yeah. Nyukara hasil biotik bu. Payah baju pada terik dari yang. Ah, baju tu gure urunyo le yang tak kalon dalam kalangan getanyo masalah jaket le diurung ame puah. Orang yang bagi jaket dengan fakir miskin mesti hanjut di orang wah mesti hanjut di orang yang bagi jaket nak payah ke pulang berusnyan nyai lu halah tak mumpum putar pertanyaan bah halam tu pukul kiban baca tu kira orangnya le yang tak kalan dalam kalangan getanya tentang masalah jaket le di orang orang amir dengan fakir miskin dia orang amir oh dia orang amir orang fakir miskin mesti hanjut dia orang yang punya hanjut dia orang yang bagi jaket nak payah ke pulang berusnya sebenarnya mana kan nak jaket yang lebih god dah bagi kerana yang jaket lebih god kejauh tak jauh Pak Imam jaket fitrahnya termasuk salah satu jaket yang lain Nabi kejauh je kerana kurang lingkar jadi anda ribut masalah je sebenarnya. Jadi mengabek na data terpegah penuhnya kalau dia ambil di pakai miskin kada wa ka pakai macam sebagainya mana je benda. Jadi jaket fitrahnya adalah jaket yang lebih agak tajuk ke dro tu. Temuto ke tu dah jauh. Ni Nabi jaket fitrahnya hanya lagi kumpul Nabi. Nya be sampai pengen gue mung belum tu. Nabi punya jaket fitrahnya gi bagi masing-masing. Jadi hana Nabi punya malam 27, malam 28 kagak pereho orang yang nebah kena jaket. Hana wari keterangan. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam gujuk jaket ke dro yang tu. Jadi tanya ke barah lebih nyaman hati temenan lagi nyaman mentang jadi hana sibuk-sibuk sehingga lahir turah di tanya le tijih macam sebagainya teman punya di amir benar kan pada prinsipnya benar kan pada prinsipnya kan punya amir kan ujrah misil ujrah misil jadi pada dasarnya kan wajib taswiyah umpama nak urung terima jaket umpama apa bos nef nah sabuh harta nyo bagi tip-tip senef nyo harus sama nyo tip-tip senef harus sama nyo sabuh tumpuk nyo sabuh tumpuk nyo sabuh tumpuk tumpuk je sama ketika beno lang fakir padu merok nyo untuk je tafaut je lebih-lebih kurang sesuai dengan lil maslahah adapun tumpuk yang pertama itu harus sama-sama punya dinan jumlah yang tak keluarkan untuk fakir menan dinan untuk miskin walau antara zero fakir dengan miskin lain antara zero miskin dengan miskin lain mulai lain
Tapi tumpuk yang pertama itu harus sama dan kita tahrir dalam bab musarafat zakat lagi yang kepada. Karena alasan orang kita ambil oleh Allah Taala ayat mana mandum pakai lafaz jamak dan sekaligus ibi faedah yang bawa munyo ijtimak mandum-mandum urang yang disebut oleh Allah dalam lafaz sanih enam mandum wajib ijtimak mandum payah perkenang haji cok sabah daripada dua atau dua buah daripada asnaf-asnaf yang delapan tersebut. Lady Moose mah tunggu jenggot roh ni. Ni cet. Ku merah ke roh. Ira ni yang anak boleh tanya. Yang anak boleh tanya. Yang kebun ada yang janggut long. Yang anak apa edah. Janggut long ni tanggung jauh ilong. Janggut long atas long. Kepu ni roh ni janggut long. Pu putih, pu merah, pu hitam. Yang itu anak boleh. Anak boleh. Hana manfaat mesti lu pegah pu loncet. Atau pu merah ke roh. Putra manfaat ke roh. Hana manfaat apa pu. Baru pina cik urung tayang yang. Tapi hanala. Hanala alih dua roh sakai. Orangnya nak cik tamang empat sirot. Lain hanal. Yang lain. Hana sibuk dengan janggol lo lain. Bagi tayang yang boleh-boleh tayangnya. Urung-urung yang ke positif thinking. Urung-urung yang le piknik lagi. Hana sibuk. Pu mata, ubat sebelah. Pu anak jaro, cikok sebelah. Pu janggol, kamera. Pu mitseh sebelah. Gila apa. Pu punyung capang. Yang... Hana mampak, hana kait, hana urutan tepu dengan bahagama ya. Ya, Mbak. Jadi, CNO, cek janggut, yang khadab kebunan. Khadab. Jadi, khadabnya, boleh hukumnya. Malah nak pendapat, menerangkan sunnah dalam cara saya Muslim. Jadi, oh, tanya mama, kah putih, tak cek hitam, tak puas, gelai, di atas pendapat jumhur, hanjur, haram hukumnya. Ya, ada pun monyo tak cek, lagi contoh, Habib Umar, cek janggut, juga kemirah. Kemudian aku dekat tengok tajak di udara suci ramai tak urung cek janggut merah kuning dan macam sebagainya. Nyan iji sekurang-kurang hukum mubah. Malah cina pendapat mendekan sunnah. Menyon ni ui lang kitab lang ya natu talibin jutu lehena dalam bab nikah negara. Menyon lang kitab syarah saya Muslim juga na. Kemudian lang kitab majmuk syarah muadab na. Ya menan cuma kepu ni. Kepu kepu ni bah janggut anak. Tak yang dulu anak janggut. Jangan yang dia leh bah janggut dong. Ilmu mau bah nak dia janggut roh ni. Maksudnya janggut ke mana min? Janggut kan pula yang pertama ke sunnah kan? Ke sunnah. Hai berarti benarlah janggut membacut. Ya lagi mana? Nak janggut Nabi. Nabi SAW jenggot ke? Lu baca lah kita bajuri. Nak kalau menyoji kita bajuri nak kalau lu juduk sah ba wuduk. Ketika ke pegah orang-orang yang nak boleh ba muka yang cukup tebal. Yang wajib menyoboleh ji dit hana tak tebal giyu celat-celat artinya giyu pasoi memang hantruk dengan tersampuh rata. Adapun urung yang berat tak tebal jenggot tu nya ukuran tebal pada tadang depan habang muka ke bak ketika tempat depan habang engkau handele aso yup janggut saking jaidat yang kau anggap sedaging atau senyawa yang kamu mada ada atuh mentang bulut alapun hana tak celat-celat tengah gepegahnya gepegah nah ke jenggot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tu sebuah pendapat surutuh 20 put riban. Kaji dengan baik kengkung guru menjanggut. Bang kata kan lewat jamaah tablik kata guru menjanggut. Eh, perti awak menjanggut. Makin penyang janggut, makin bangai lagi bergalik. Tak yakin. Ya, ni baik. Nabi tu tengok pelopor ni baik janggut. Baik muka ni perak je roh ni. Ya, meramah ayat ni. Ya, apa? Ya, jadi anda masalah. Dah ilung, biar anda bangih. Ilung, ni tanya-tanya anda bangih. Ilung, silakan. Dah ilung, anda bangih. Ilung. Cuma lu rasa anda tak penting kan. Anda tak penting bagi roh ni janggut lu. Ya, nan. Nak manfaat aku lehai. Kerana kamu berfikir hanjut sama sekali. Cek boleh-boleh buat tubuh. Oh, lagi. Ya. Jadi, baik ni berfikir hanjut. Baik ni berfikir hanjut. Jut. Jut. Jut, cek. Kalau hanjut, cek. Ya, hanjut dah cek. Warna putih. Maka urung-urung yang kau tua-tua kena. Ladung, oh, kau putih. Hana pedili. Kau nyanyi, kau nak cek. Jut, baik cek warna hitam. Cek warna merah. Hana ubu. Malah nak pendapat mengadakan sunnah menyo di dalam bab jihad kecuali dalam bab jihad contoh urung kadua tua urung yang berperang kadua tua waktu teropong dia awak kafe tanya pasukan ka memang peluh gara darat putih oh jadi mengendorkan semangat kita tanya
Ih, macam apa hoi katanya. Nyan bawa tanya jit tacet hitam. Lid darurah tacet aju yang kata wadua tacet oh hitam tak semir gagak-gagak hitam. Wate terpong ye putih-putih hitam. Oh, aduh mana mudah mendung ayo putih waplo tut pertukaran tadi. Menggentarkan semangat ti kafi. Nyan ke pemaah dibolehkanlah agama. Nyan lang ke pukitau jinak kalona. Lam hanjit nah aja sit. Lid darurah karena ad-darurah tu rubihul mahdurat ketika terjadi situasi emergensi kondisi darurat dibolehkan terbandingka yang terhanjir mana. Jadi nyok kami wate long nunggu bah. Ana lafaz khusus gore wate terserahkan zakat. Jadi wate terserahkan zakat ana lafaz khusus. Tetapi tangkira takun ana popo boleh. Umat tajuk yang pas zakat long. Zakat fitrah long atuh long dah atuh huru-huru yang Tuhan wajib patelong langtonyo. Boleh. Tapi hana giu tapi sangkira takun boleh dalam bermuamalahnya muamalah. Muamalah menokan gode kata ibadah sekaligus tajuknya menokan bagian daripada muamalah. Yang sangkira takun yang bunuh hana pupu dan bek tacela lagi tanyo. Tapi tegedi memang wate gesuka genit lah hatinyo zakat long dan huru-huru yang wajib napaka hati long ge wate gesuka atau wate gejo ana ge kenda pun nakasat lah hati ge yang merupakan bunuh niat sah. Oh kena akun tu yang pak zakat fitrah yang Tuhan wajib hati long dan huru-huru yang wajib napaka hati long ni bak tonyo nunjuk ke dengkut. Anak pupu anak masalah habis tapi masalah habis tanyo nyam ya. Ya lagi onan. Ka? Gure dipatah ukuran ton dajuk ukuran zakat ke orang mualaf. Mualaf nyo tengku ji hana pakai expire yang kena salah tapi. Jadi biasa sampai mana padung ton sira urung yang tak kira mualaf. Mualaf nyo mano kali dapat urung tak posit ate. Urung yang mentang boleh tak posit ate. Punya egoknya nama dua ton mentang tak kurung tong agama bisa-bisa ketubik long lah Islam. Nyan jangankan dua ton mepet ton bepayah lagi nyan tajuk. Jadi hana ubi yang kalun depu hana sira urung tajuk jatah mualaf situn atau dua ton hana li mualaf letut. Karenanya kan masa aktif lagi nyan ji. Kan lagi mati mati kartu si. Mualafnya urung yang gepesit ati. Pakan gepesit ati kan aji mentang rapuh iman. Urung-urung dile yang nak buat apa urung-urung yang nak buat masa sahabat. Urung-urung kafir dan istilah. Yang nak gedung ni kawan yang punya gejok cakap mu'alaf. Dia tanya, apa ke surah mu'alaf dalam ke? Pakat. Mu'alafnya urung yang mentang limuh iman yang pelih tajuk mangat baik dubit dari Islam. Jadi Islam je, mentang pelih ke pusat itu iman mentang pelih ke bujuk-bujuk. Sahabat malah ke terima kawan. Karena merasa kawan yang, urung limuh iman. Itanya kan, kan mu'alaf dia pegak mu'alaf yang mengalir merompak. Di sahabat putranya, cakap. Jatah pu, jatah mualaf. Ilung baik, ilung kau kuat iman baik nak ajuk kan. Nabi kira ilung kau tubik dari Islam. Ya mana anda teringat minggu. Tiga hana zabit patah. Titun mualaf. Dua, menyolehkan lik. Nyankan lagi kan minggu. Ya, ada yang kasih puluh tuan menyolehkan mualaf iman mentah limuh. To jarang nak lah agama. Kau limuh sampai, juk sampai. Ya, mana jina jangan kan mualaf. Kapeh temu Islam. Hana ilmi mentah limuh iman. Orang mulai orang lahir kalang Islam. Kalau 80 tuan lah dah. Berat limuh iman mentah. Ya, cuma hana ke mualaf sangat. Pasal pasal it ni juga. Gurek kita yang membahas membahas salat jamaah punan gurek lah. Katua ulung padahal kali kena pegah wate awai. Oh. Kitabnya lah. Kitab yang membahas masalah tentang salat jamaah yang. Nah, kitab khusus yang. Yang membahas tentang masalah sembahyang jamaah. Kadangan ulama ulama Malaka, ulama dari Malaya. Nyo tu namo tu nyo perlen chat long long pegah ke lain apa? Nyo cicak ada dalam minyak goreng kipan hukum ji gorengnya dengku kalau tu long pegah bab pengajian-pengajian sebelumnya. Ha? Karena cicak nyo menokan adalah merupakan maitah la la daman sailah lahu ka? Ya sailah lah iaitu cicak adalah hitam dalam kriteria binatang yang hana jenis darah mengalir baginya dan sejenisnya. Ini menyuruh ji dalam ia yang pertama, maka ji kan tidak menajiskan air. Adapun menyuruh lang ma'e, adapun menyuruh lang cairan-cairan lain selain ia, maka di atas pendapat kuat, nyan berarti tengku. Ha? Apabila menyuruh ji nyan menyuruh bangkit dalam cairan yang bukan i tapi seperti minyak, putikuh, puticak, walaupun jihana bangkit mengalir, atau nanji menyuruh punan najis, nyan bunuh tidak bisa disucikan maka menajisilah masabuh minyak bunuh nunggu. Nyan menajis nunggu. Dah hanjit tak pegelih di atas pendapat kuat. Entah nak pendapat zaif dalam Gharul Bahiyah yang sekarang oleh Imam Zakaria Al-Ansari. Entah nak pendapat zaif iaitu cara ajih lagi.
Giyo porohong ra iyo, kemudian giyo cawa giyo boh iya ra ada, kemudian giyo cawa, kemudian giyo buka ada iyo. Nyan pendapat mengatakan itu suci. Nyan pendapat lain yang penunggu. Nyan itu pun apabila bangkit yang rehat nyan penuh kalau dubik miya. Kalau menggut pak, kamu kai dubik miya-miya, iya apabila kai dubik miya-miya, nyan. Hanjit tak bersuci sila, walaupun bak pendapat yang mengatakan jirat penuh. Cuma menunggu tengku menyuk-menyuk dit dan memaju bak pendapat kuat. Kan? Cuma menyuk miya-miya tak berhadram. Tak, tak payah temak pendapat lain yang penunggu untuk nak tuh lebih daripada nyanyi nuhana miya. Yang kenyan kemurahan fikir penuh. Dia macam bisa taklid. Tapi ben pegah-pegah bagus. Benda kaya pegah dengan tutat. Ya, bakli udah pegah hanjut. Jadi, macam terpikir baik pegah dengan hanjut. Hanjut, udah pegah. Ya, lagi yang mana? Oh, itu tamu hajai. Tanya, memang dua buah drum, tegu. Dua buah drum. You know, minyak goreng, jangankan dua buah drum. Realiti, dia punya hino di Jakarta. Hei, orang nak antri. Dia minyak makan ni bagi. Dia antri, karap di kamar. Cukup memprihatinkan tu. Baik tu lahir orang tu. Ya, lagi yang mana? Bah, jadi lagi yang lain. Bacut tu gure tabuh petra ke mak tuan tu. Tabuh petra ke mak tuan tu. Eh je gure yang pun gonyan balik yang dua kasih nan sepuna terima kasih yang mulia. Jadi sidra urang jadi mak tuan ni kan hana wajib apakah ada gedanyo yang ianah juduk dua beno hajit tajuk jaket ke orang yang latih menafakah hati tanya dan goknya kakaya menafakah yang tanya bi jangankan ke mak tuan tu ke orang yang tanya bi nafakah matang je tajuk dengan cacatan nafakah yang ubinya nasib contoh lagi mama permoh draw tu permoh tu yang tanya bi nafakah jadi nafakah yang ubi mama semaksimal je kibar dalam syariat tanya hak tabi diknan hana teruk lagi yang gepu wajib dalam syariat. Lalu ketika tanah insirap tanah juk jakut jut karena hana lom kaya dengan nafkah wajib jut aja apalagi mak tuan mano cuy memang hana walazim nafkah gitu tanya cuma yang jadi masalah tak pemilik jakut tak pemilik jakut ke orang yang goknya mentang nak sorang guna nafkah lah kau ke mentang hana le anak yang wajib nafkah ada main mentang hana le jut jauh jut pemilik ke goknya karena hana le orang tukang bi nafkah berarti kah ke goknya ya lagi mana nunggu bah Murdiah, Murdilah bin Sulaiman. Walik anak dia baca atas leung. Pak, jadi hek kalau pegah benar kau. Hek leung leung tarik-tariknya. Kau payah nak kerajaan. Nyonya nak tulis kata nyonya anak je. Kemudian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. God. Suah tamu mak jaro dengan nuku imu mau tajuk zakat bitah gue. Nyan kan syarat tengku. Wai syarat benar kan nit. Rukun benar kan nit lah mati. Cuma lagi apa benar yang nanya mu'amalah. Ha, sama lagi buat surah nikah je kan ijab kabul ke kan le wali belum perkahwin si polang ke dron ke jawab le tunggu lintu kalau terima ya kan ijab kabul yang ke hatanya kan mumat jarohnya puno ya lagi menanya isyarat tak kaya tengku hana masalah tamat je hana je kan ha, cuma ke mumatnya puno yang ke lagi habar puno mengak mudahkan kamu jan ni pajan boleh jawab kan aku dah hati isyarat tamat lagi tapi selalu Assalamualaikum Waalaikumsalam kemangat pah berjarau isyarat Assalamualaikum Waalaikumsalam padahal tu kedih ada berjarau pun takkan talim ya ikan talim bukan keng bapa antakula Assalamualaikum ya ikan talim bawa engkau kata Assalamualaikum ya ikan ijawat talim bawa engkau kata Waalaikumsalam kan berjarawnya tapi isyarat berjarawnya mana terkadang itu disunahkan ataupun terkadang itu dibolehkan ya mana jadi kakak jenya ilai dengan gubah karena keadaan kanyo kata diurok Adri Uro kena hino di Jakarta Barat bagah asa karena buno luncur ke tempatan dia le leho buno le mikir nak istirahat dia tu jeno harus long rehat dia tu ile walaupun 5 minit supaya fit dia tu le mano-mano karena uronyo kamu bagah berangkat dari Jakarta Barat kamu akan berangkat dia tu ke Jakarta Selatan karena long na jadual insyaallah dengan izin Allah ya ada ngimu tarawih dan ya isi tausiah dengan komunitas urang dari PD ya hidih di Jakarta Selatan. Lekai doa ada pertanyaan yang golong belum sempat lon tuan jawab nyo lekai maaf boleh dadah karena ilung memang wate ka hanali. Terima kasih banyak atas segala perhatian lon tuan lekai maaf atas segala kesalahan, kejanggalan dan kekurangan dan bahasa yang tidak pada tempatnya. Mohon diperbanyak balun dan maaf. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Sama-sama saling mendoakan dalam kebajikan.